Pangeran Abdul Matin segera melepas masa lajangnya dan melangsungkan lamaran kerajaan pada Minggu tanggal 7 Januari. Menggelar pernikahan selama 10 hari, putra keempat dan anak ke-10 dari Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah itu akan mempersunting pujaan hatinya, Anisha Rosnah binti Adam atau Anisha Isa Kalebic. Sebelum pesta royal wedding berlangsung, pasangan ini menggelar pengajian jelang lamaran kerajaan. Acara bahagia ini diketahui langsung dari unggahan penggemarnya. Tanpa dekorasi mewah, pengajian tampak berlangsung khusyuk dan hikmat. Di momen tersebut, Anisha Rosnah yang tampil anggun dalam balutan dress putih dipadukan hijab warna senada membuat publik terpukau dengan keindahan suaranya saat melantunkan ayat suci Al-Quran. Ya, tak hanya pengajian, di momen tersebut Anisha Rosnah juga hatamkan Al-Quran. Berikut brilio.net rangkum dari berbagai sumber. Momen pengajian Pangeran Matin dan Anisha Rosnah jelang lamaran kerajaan. 1. Jelang gelaran royal wedding yang akan dimulai hari ini, Minggu tanggal 7 Januari hingga 9 hari ke depan. Pangeran Matin dan Anisha Rosnah melangsungkan pengajian. 2. Di momen tersebut, Anisha Rosnah yang tampil anggun dalam balutan dress putih dipadukan hijab warna senada membuat publik terpukau. 3. Bukan hanya karena kecantikan parasnya, namun juga suara indahnya saat melantunkan ayat suci Al-Quran. 4. Tampak, Pangeran Matin yang duduk di depan sang pujaan hati mendengarkan dengan hikmat dan khusyuk. 5. Acara pengajian ini semakin spesial dengan digelarnya prosesi Anisha Rosnah menghatamkan Al-Quran. 6. Segera jadi istri Pangeran Matin, Anisha Rosnah tampil cantik dan anggun meski dengan makeup tipis. 7. Dalam pengumuman resmi pihak istana, acara pernikahan keduanya akan digelar mulai akhir pekan ini Minggu tanggal 7 Januari dengan prosesi lamaran hingga Selasa tanggal 16 Januari mendatang. 8. Upacara Islam akan berlangsung pada tanggal 11 Januari. Sementara resepsi pernikahan serta parade melalui ibu kota Brunei, Bandar Seri Begawan, akan berlangsung pada tanggal 14 Januari. 9. Sebelum acara pernikahan, Pangeran Matin telah memperkenalkan calon istri ke publik. Melalui akun Instagramnya, ia tampak perlihatkan potret berdua dengan latar di balkon. Terlihat, Anisha sempat pamerkan cincin pertunangannya. Cincin bertahtakan berlian itu menempel di jari manis tangan kanannya.